Selamat datang di dalam WCM Good News. Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali di dalam WCM Good News. Berikut pengumuman gereja untuk sepekan ke depan. Selamat menyaksikan. Mari terus setia mendukung setiap program gereja kita, GPKB. Gerakan berbagi kabar baik kepada setiap orang yang kita temui. Minggu ini ayat hafalan tentang dari Yohanes 6 ayat 35 yang berbunyi, "Akulah roti hidup, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kabarkan berita baik kapanpun dan dimanapun kita berada. G5000, gerakan memberikan persembahan minimal Rp5.000 untuk mendukung kebutuhan operasional gereja kita. G10.02, gerakan memberi doa secara serentak bagi suku-suku terabaikan dan penginjilan dunia setiap pukul 10.02. Goceleng, mari Bapak Ibu Saudara yang rindu menabung untuk membantu pembelian gedung gereja yang permanen, silakan dapat menghubungi Bapak Nekodeman dan memberikan celengan dan membeli celengan seharga Rp5.000. Terima kasih. Mari membangun menara doa dengan setia hadir dalam setiap ibadah doa di gereja kita. Ibadah doa malam, mari tetap setia mengikuti ibadah doa malam setiap hari Rabu pada pukul 18.30. Minggu ini doa malam 20 September 2023 akan diadakan secara onsite di gereja. Ibadah doa pagi. Dan juga jangan lupa untuk selalu setia mengikuti ibadah doa pagi setiap hari. Sabtu pukul 5, minggu ini ibadah doa pagi 23 September 2023 akan secara online via Zoom. Berikut jadwal kegiatan dan pelayanan ibadah doa minggu ini. Sampai saudara, minum dulu. Tetap setia dalam mengikuti persekutuan. PKRMB Hello Troops Sabtu ini akan menghabiskan malam minggu bersama di gereja ya. PKRMB minggu ini 23 September 2023 pukul 18.00 akan seru bersama kita semua bisa hadir untuk belajar firman Tuhan bersama. Jangan sampai ketinggalan ya. Mari terus setia dalam pertumbuhan iman keluarga. PCM, jangan pulang dulu ya, kita akan mengikuti sekolah minggu semua usia, yaitu Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda, Pemuda, Pemudi, dan Dewasa Pria, serta Wanita. Setiap hari minggu setelah ibadah raya di gereja. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Firman F. Sarono pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Septa Kurniasari pada tanggal 23 September. Dan Bapak Ibu, saudara lain yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari menyimak laporan kehadiran dan persembahan gereja selama minggu ini. Bila terdapat laporan keuangan milik Bapak Ibu, saudara yang kurang tepat, silakan dapat menghubungi Bapak Kasjaya untuk bisa mengonfirmasikan. Demikianlah pengumuman WCM Good News untuk sepekan ke depan. Sampai bertemu kembali dalam WCM Good News berikutnya. Gereja Baptis Indonesia Warau Cabang Malang, gerejaku, keluargaku, kebanggaanku. Jesus my leader. Hidupku berubah, hidupku berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.